Selamat siang semuanya pada rekan-rekan media dan para undangan. Saya hormati Bapak Mahfudianto, Pak Danto dan Pak Walikota dan teman-teman seposisi. Saya mewakili dari brand Yuzu di sini. Pertama-tama ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Jarum Foundation karena telah mempercayakan kami brand Yuzu untuk menjadi sponsor utama kegiatan Indomaster 2019 ini. Kami sendiri tentunya merasa bangga sebagai brand karena intinya kami mensupport kegiatan positif ini, dan seperti yang kita ketahui bahwa bulu tangkis ini sudah menjadi cabang olahraga kebanggaan bagi kita semua. Dan bukan cuma bangga, tapi memang seperti yang tadi bilang, banyak meraih prestasi-prestasi yang untuk mengharumkan nama dan bangsa dari negara Indonesia. Kami sendiri dari Yuzu melihat kompetisi atau ajang ini sebagai satu turnamen ajang bagi para putra putri Indonesia untuk meraih prestasi dan menjadi juara. Terbukti di Bangka tahun kemarin nama-nama seperti Isan Maulana, kemudian Rinov dan Ita itu keluar menjadi juara di tahun Indonesia Master 2018. Dan tahun 2019 ini di Indonesia Master, kami juga yakin dan optimis tentunya bahwa akan ada juara-juara baru lagi, atlet baru lagi, dan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi dari sekarang. Tema daripada Indomaster di tahun 2019 ini, Yuzu mengangkat tema Fight More Be a Champion. Artinya, bertanding lebih untuk menjadi juara. Nah, ini sejalan dengan brand Yuzu Isotonic sendiri yang selalu memberi lebih. Jadi komitmen kita memang mendukung olahraga prestasi daripada olahraga Indonesia. Yuzu Isotonic sendiri sekilas merupakan suatu minuman isotonik dengan kandungan 7 ion utama di dalamnya. Jadi lebih cepat terserap ke dalam tubuh dan juga mengandung ekstrak buah yuzu, jadi lebih enak dan juga lebih segar ketika dikonsumsi setelah beraktivitas dan berolahraga tentunya. Akhir kata, harapan kami semua agar kegiatan ini bisa berjalan sukses. Selamat bertanding untuk para atlet. Tunjung tinggi sportivitas dan maju terus olahraga Indonesia. Mungkin dari saya sekian itu. Terima kasih.